Kiri kiri kiri. Astagfirullahaladzim. Ukti maaf ya, soalnya kalau aku ngomongnya begini-begini, soalnya aku mah ini santun orangnya, sopan gitu, ya apa sabar lah gitu. Gitu. Astagfirullahaladzim. Buat orang tadi yang butuh visa, Allahu Akbar. Pusing, Ukti ya harus gimana gitu aku teh. Kasih saran atau Ukti, media baik, nggak bisa ngomong apa gimana tuh? Ini nggak ada guna banget jadi manusia. Kak, mending kita jadi perampok ya? Masa jadi perampok? Iya. Perampok gak boleh, dosa. Ih, beda ini mah rampok ya. Kamu rampok hati aku rampok hati kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother sister, I'm come back, brother ya, driver's test is come back. Hari ini brother masih bineng-bineng sedikit, tapi nggak apa-apa, demi kalian semua, gua langsung bikin konten spesial ya. Jadi hari ini gua lagi ngider lagi di daerah Bandung, biasa nyari-nyari target nih, tapi kita belum dapat. Dan sekarang gua lagi cari-cari target. Thank you banget yang udah setia nonton channel gua, yang setia nunggu konten gua. Pokoknya the best buat kalian semua. I love you guys ya. Jangan lupa yang belum subscribe, kalian tekan dulu tombol subscribe-nya, like, comment, share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa pantengin terus Driver Stress di channel Ega Tri Okta ya. Kita bakal bikin 100 part untuk Driver Stress ini, brother ya. Oke, thank you banget yang udah setia nontonin gue, yang sudah setia menunggu kehadiran-kehadiran aku, gue ucapin buat kalian. Daripada kita lama-lama, mending kita langsung aja ke videonya. Dan seperti apa video kali ini? Bedaskeun. Mbak Sabrina bukan? Ya. Oh iya, saya taksi online, Mbak. Ukti, aduh maaf, eh. Kalau di depan nggak apa-apa. Kenapa gitu? Soalnya ini, eh, tadi ada aki-aki, apa, pipis. Ini belum dicuci. Ya, apa-apa di depan ya? Ya. Bisa lah. Ya, masuk Ukti. Bisa pelan-pelan kan untuk maaf rusak suaranya ini. Alah iya tuh maaf, belum lunas mobilnya kecil sih. Boleh dibuka maskernya? Dibuka aja, buka. Ingat ya, kejadian hari ini jangan sampai bocor keluar. Terus biar semua cerita ini kenapa belum berangkat? Ini tegang, Pak. Horor. Kamu gue. Sih, paling ember. Siapa film horor enggak? Iya nih. Tuh benar. Lagi tahu ending. Oh, berarti si A sih jahat nah eta mah euy. Gitu lah. Lama enggak? Aku ngejar waktu. Ngejar waktu. Bentar, Pak. Coba lihat, Pak. Tuh. Pocong bodas tuh. Mayat. Kelihatan enggak? Bentar dulu ya, bentar dulu, Kak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Udah. Tuh, ya Allah, hampir. Ukti maaf ya. Tadi ini film ya Asih. Tahu Asih? Setan Pembantu itu. Soalnya ini apa lagi viral kan, lagi ini tegang. Kenapa enggak suka film horor? Enggak. Pasti drakor sukanya ya? Klasik lah. Cewek biasanya drakor ya, Ukti ya. sekarang ya? Oh iya. Ke mana ini, Ukti? Ke Bojong Soang. Oh, Bojong Soang. Soalnya dikasih aja. Aduh, Bojong Soang banjir, Ukti. Mau ke mana? Mau ngapain sih ke Bojong Soang? Ke rumah teman. Oh, ini banjir loh. Ya. Ya? Bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa.
Bisa sih, cuman ya ini banjir tapi aduh gimana ya. Ya udah deh, enggak apa-apa lah. Itu sorry, oh, Ti. Ini dipakai. Soalnya kan nanti kalau ketilang polisi kan saya harus bayar lebih. Berarti kan enggak mungkin tanggung jawab kan. Apa lo ini mesti itu terusak. Berangkat sekarang ya? Iya. Uti, sebelum berangkat kita berdoa dulu ya. Nah, bismillah aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat ya Uti ya. ini kok perginya gimana? Oh, saya kan supir aja ya. Macet nih motor kita itu. Saya salah sih tadi. Allahu Akbar. Mang, woi. Enggak saya tiga tuh. Rek lewat ya. Motor tosok. Coba lagi pisan. Maaf ya sih ya. Ini si motor tuh kan lihat tuh. Malah main handphone di motor atau udah gimana tuh? Orang memang jalan punya neneknya apa gimana kan? Enggak kan? Waduh apa itu? Jangan jangan setan kayak. Yang saya bilang tadi ya. Kopi bagus ya, Uti? Kopi. Iya, bagus. Beli ya tuh? Wah, buat apa? Buat dipakai ya tuh, bisa buat diinjek. Ke kiri ya? Ya, sih. Nggak jalan belakang aja nggak apa-apa ya? Soalnya, memang cepet deh tuh. Uti maaf ya, soalnya kalau aku ngomongnya begini-begini, soalnya aku mah ini santun orangnya. Sopan gitu. Ya apa, sabar lah. Gitu. Astagfirullahaladzim, motor tadi yang gitu bisa, Allahu Akbar. Aku tidak suka senaknya motor di komplek teh sekarang mah, Uti. Hampir aja. Ini lagi si bapak ini pakai gayoran mau kemana lagi, bawa keramik tuh. Apa ngapain, bangun rumah. Ya, bekiwari bangun rumah tuh dah. Lagi jam pandemi gini. Ngegetin si bapak-bapak etat lah. Aduh, maaf ya Uti ya. Ngegetin soalnya tadi, kaget deh. Biasa. Motor Supra nih ta si ini motor Supra tuh tahun sekarang masih pakai motor Supra aneh. Terus mau ganti atau ke Nmax atau apa ya? Ini enggak modal banget. Lucu juga bisa kan beli sih. Motor Supra zaman ini masih dipakai. Ini lagi siapaan sana nih? Parkir di seberangan ah. Enggak. Aku mah. Teh kenapa marah-marah main? Oh. Enggak, berarti bukan marah-marah, kaget. Ya, kan, aku ikut kaget. Iya, maksudnya kan begini, Uhti. Aku kan bawa Uhti nih. Ya aku kan harus menjamin keselamatan Uhti dong. Masa kalau ini kan gimana ta? Si Bandi ini, kan capu ge si Bok Eta ta suka ngagetin. Suka kaget saya. Ini lagi tukang pempek ini payu pisan dagang teh alhamdulillah ya. Nih hari gini nih payu nih resep. Ini mah karunya nih, si cireng bumbu mah nih, kurang laku, eh. Kayaknya mah ini bumbunya mungkin. Maaf ya, Uti, kalau kaget ya. Eh, ini gimana tuh dah jalanan, ah. Suka pada rese. Uti, emang mau ngapain sih ke Banjaran? Banjaran, apa tadi? Bojong Soang ya? Soang. Mau ngapain sih? Ke rumah temen. Oh, ke rumah temen. Ini macet gini, apa, banjir sih, tunggu, ih. Bro, ganti aja cakuma ininya. Tempat janjiannya gitu di BIP di mana tuh? Jangan di Bojong Soang. Bisa tuh kan itu apa ketemuannya di sana ke rumah temen langsung. Jadi telepon coba temannya janjian di mana di yang deket itu di Kerpur apa? Bisa tuh. Gak bisa udah janjian soalnya mau nengok anaknya baru lahiran masa anak bayi dibawa tuh. Oh, lahiran ya? Iya. Udah lagi sardih ini teh Usti. Naon atuh sarerdi. Bayangin Mira Uti, aku teh kan usaha ya. Aku teh usaha salak lah. Sebetulnya mah aku teh sebelum jadi driver online teh ayeuna tuh dah saya dikiriman salak ya. Satu call tiap hari. Nah, ini si ibu mertua ini, calon mertua pacar aku. Tiap minggu harus saya kirim salak 2 kintal, Uti, sob. Mau bagaimana saya mau bangkar coba? Nah, sama Uti sok, pikir sama otak kanan Uti tuh, sama otak kiri kan, punya otak ada dua kan Uti kan. Sok, harus 2 kintal dong kita tiap minggu. Bukannya untung saya malah balangsak, Uti.
Kayak gitu dong tuannya buat anak. Tunggu tuh ada resep salah pon. Ini si mobil suka aneh-aneh wae nih truk ah. Galau ti saya teh. Gini wae mikirnya merenan dua kintal itu buat dijual, buat usaha. Mending buat dijual Uti, ini mah di opi. Seminggu tuh hampir 2 kilo, 3 kilo. Piraku. Uti mah enggak percaya mah. Lila-lila teh. Eh, enggak tahu deh tiap hari harus ini. Dan teman-teman satu bandar salak ya. Ya harus ngirimin-ngirimin itu udah bukan gitu cara usaha mah ya. Ya ngasih mah ngasih gitu kan. Ya 2 kilo, 3 kilo wajar. Ini 2 kintal, 2 kintal ya bangkar lah. Makanya kalau nggak dikirimin teh Uti, ya diancam saya teh harus putus sama si pacar akunya. Sayang nggak? Ke siapanya? Pacarnya. Ya nggak terlalu sih ya, kayak gitu mertuanya mah. Udah tinggalin aja cari yang nyaman, yang sayang. Nggak bisa Uti, udah 10 tahun saya teh Uti. Perasaan apa cara 10 tahun? Iya, jadi ceritanya kan waktu saya kirim salak, nah si ibu mertuanya itu ya mungkin dia udah bosan kali salak ya. Ada yang deketin si anaknya, Bandar Kadu. Nah, jadi kesalik dengan si Bandar Kadu sekarang tuh. Emang bentar lagi musim durian kan? Terus mau gimana? Gak tahu, ini putus aku juga nih. Makanya agak aral aku teh, lagi pusing nih. Oh, makan waya di jalan. Nah, iya, makanya Uti lagi cari gantinya sekarang teh. Lagi cari ya tuh. Soalnya aku mah ini tipe-tipenya yang cantik-cantik. Kayak bukti gini gitu. Ini lagi si mobilnya ngapain sih, mau ke kompleks segala nih. Si segitiga nih, aduh. Tuh kan, ampun di. Eh, Neng. Malah mau si Neng jalan teh. Ngapain sih tuh ngirim kulkas apa, belanja wae lagi pandemi teh. Si tetangga ini nih, ibu ini teh. Si Bu Idar, kalau misalnya namanya. Banyak uang. Belanja wae lagi pandemi gini, bukannya bagi-bagi ya tuh. Beli kulkas, apa lagi nyaman segini. Ini polisi tidur, ini banyak gini Uti, aduh. Uti juga nih, depan. Hirup, kia-kia wae, Allahu Akbar. Pusing Uti, aduh. Hujan deh, iraha halodona, Uti, aduh. Bujang deh, iraha menang jodona, Uti. Pusing aku sudah. Gitu Uti, saya teh aduh. Pusing Uti, ya harus gimana gitu aku teh. Kasih saran atuh Uti, nih diam wae, enggak bisa ngomong apa gimana tuh. Ini enggak ada guna banget jadi manusia. Eh, iyalah tuh. Iya, kasih saran atuh nih, ampun pisan Uti mah. Kan kasih saran tadi teh. Gimana sarannya? Yang tadi masalah cinta itu mertua. Ya, si mertua ini kan si bokapnya. Kalau enggak terlalu sayang ya udah cari lagi yang baru. Cari yang menerima kita apa adanya gitu. Uti menerima nggak kira-kira? Ya iya Uti ya gimana tuh ya ada ya udahlah namanya juga hidup ya begini harus menerima kan menerimain eh namanya hidup mah? Hidup mah ada jurulang juraling. Ya ada telepon lagi eh. Saya angkat telepon nggak apa-apa Uti? Nggak apa-apa. Kalau ke pinggir dulu nggak bisa ya? Lagi buru-buru ya? Bentar ya Uti ya, saya angkat telepon dulu ya bentar ya. Halo. Apa sih Ton? Hah? Aku udah bilang kan, jangan pernah hubungin gue lagi. Aku tuh udah buang banget sama lu Tony, gila. Gila lagi kerja. Apain sih lu dari semalam tuh WA-WA gak jelas? Tony lu pikir ya, lu kasih tahu tuh bokap lu ya. Tiap minggu harus gua kirim salak 2 kintal. Emang lu tuh gak tahu gua ada usaha. Bukannya gua untung malah gua belangsak tau enggak Tony? Gila banget tuh jadi orang. Lu kasih tahu deh mertua lu tuh, mertua lagi. Nyokap lu tuh ya. Gila aja. Iya gua tahu lu kesalip sama sebenar kadu kan? Iya gua tahu lah. Eh si ini kasih tahu ke gua si Fitri ada. Ya kasih tahu ke gua lah gila. Makanya lu tuh kasih tahu tuh nyokap lu tuh. Dia tuh udah ngerusak hubungan kita banget Tony. Gila. Bener iu banget deh pokoknya. Ya jelas lah gua emosi lah. Kita tuh hubungan udah 10 tahun ya Ton. Ya sekarang lah ibu lu, nyokap lu kan ngancem-ngancem kalau enggak kirim-kirim harus diputus segala macam. Ya gua kan lagi usaha Tony. Bukannya tuh gua tuh main-main.
ya kalau terus dirampas, diperas kayak gitu ya gue bangkrut lah. Ya gue bisa jadi kerja sekarang kan. Udah deh, Ton. Udah, pokoknya gue gak mau lagi hubungan lagi sama lo. Pokoknya mulai detik ini, lo sama gue end banget. Ya? Gak usah hubungi gue lagi. Ya? Jelas? Gue blok nomor lo. Iya, yeah, jelas lah. Gue mau cari ganti yang baru nih. Gue juga lagi sama cewek gue yang baru, atuh. Iya, gue udah. Iya lah, gila. Gue tuh harus move on dari lo, Ton. Lo mau ngomong? Boleh? Kalau gak percaya? Uti, bisa pura-pura aja. Ini bisa pura-pura aja. Ini pura-pura jadi pacar saya. Bisa gak? Ini lagi makan pacar saya. Gue bisa diganggu. Iyalah, gue tuh. Udah, pokoknya cukup, Ton. Cukup. Gak usah jelasin apa-apa lagi. Gak usah ganggu gue. What? Lo gak terima? Oh my god, gila kali Ton. Lu jelas-jelas selingkuh sama si Desi, sama si Fitri. Lu masih gak terima? Gila lo. Hello motherfucker. Oh my god. Cukup Ton, cukup. Hentikan semua bulus ini Ton ya. Gua tuh udah gak kuat banget sama lo ya. Pokoknya mulai detik ini hubungan kita sampai di sini aja. Ya iyalah jelas lah Ton, gak bisa. Maaf Ton, maaf. Maaf banget. Cukup Ton, hati gue tuh udah hancur banget sama lu Ton. Udah mau bok nyokap lu ngebangkrutin gue lagi. Lu selingkuh-selingkuh di belakang gue sama si Desi lah, si Fitri lah, gila. Ya gimana gue gak sakit lah. Udah lah, tunggu gue aja lah. Udah pokoknya mulai detik ini kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Ngerti? Maaf. Oh, maaf ya, nelpon lama tadi. Sini apa? Biasa, ini ada problem lah. Tadi lu mau nanya boleh? Nanya apa, Uti? Kenapa Tony? Namanya? Soalnya sebutannya ini emang gitu sih apa? Nama panggilannya. Kalau aslinya mah namanya Sally sih dia. Tapi di Tony soalnya dia suka ya gitu lah, dangdutnya ada tomboy gitu. Ada tomboy gitu. Kaget. Enggak lah. Suka enggak lah. Ya aku masa lah waktu. Mas kenapa? Sakit banget, gila. Makanya aku sayang, tapi nangis, kemana? Masalahnya, hutang ke gua belum bayar, Ma. Kok itu malah ngetawain saya sih? Enggak. Tertawa di atas badan? Enggak, bukan gitu. Kan aneh mendengar cerita awal seperti itu. Terus tiba-tiba menangis dan alasannya ternyata hutang lo bayar. Ya, 200 juta. Ini boneka saya kirim boneka. Kalung-kalung macan, lu balikin. Gimana ya naginya ya, Uti? Gila apa gimana? Jangan kayak gitu ya. Kan urusannya sama dia. Ya maksudnya lagi itu uang sayanya. Kan saya transfer-transfer terus kan. Enggak, lewat ATM siapa? Transfer. Ya, ATM saya, lewat ATM dia nya. Oh, ATM Tony. Shelly. Shelly kayak begini tuh. Udah ditanya aja gitu ke ibunya apa gimana ya ukti ya? Ikhlas enggak? Ah, enggak ikhlas lah. Ya udah tadi sih, nanti takutnya. Tapi waktu ngasihnya ada kata-kata minjem enggak? Enggak minjem sih, aku emang ngasih doang. Ya udah, enggak boleh itu ngambil lagi. Kalau ngambil lagi nanti misalnya jelek, pertama jelek, terus yang keduanya juga gak baik, dosa tuh. Kecuali kalau misalnya nih, aku pinjemin, baru itu namanya utang. Makanya kalau nyari calon itu harus yang betul-betul lihat dari sikap keluarganya gimana, kita harus yang benar-benar sekarang lo ya? Iya, emang banyak sih, emang rata-rata laki-laki kalau ngedeketin perempuan pasti dia memperlihatkan apa kemewahan dia. Pasti gitu kan? Iyalah. Soalnya aku aset. Transfer. Ya jelas lah, Uti. Aku aja dari Salak ya. Seminggu itu bisa
20-50 juta. Tuh. Ruginya Uti ya gara-gara dipinta sama si ibunya salaknya. Ya kalau enggak ini mah untung saya tuh. Dan nanti juga malu atuh, pertama malu dan yang kedua pasti gak akan ada kalau kata aku. Jadi saran aku udah ikhlasin. Uti makasih ya udah ngasih saran aku ini gitu. Ini lembut perkataannya sesuai wajahnya gitu. Sabar aja. Boleh ikut ngecas? Ikut ngecas? Boleh sih. Boleh, dicolokin aja Uti. Oh iya. Sini buat sama. Ini berapa persen ini? Dari berapa persen? 20% ya. Oke. Okay. Sip. Dari bentar dulu Uti, tadi berapa? Dari berapa? 20%. Dari 20% ya. Dari 20% cas. Oke. Okay. Boleh dong, masa enggak boleh ngecas? Si bapak itu kelewatan nih. Ya bisa entah si bapak itu tuh. Hampir. Beli helm lagi si bapak tuh. Kaget deh. Uti, barangkali minat ada minum sama makanan, mau? Ini, isi, barangkali. Ini, Uti, barangkali minat cemilan, barangkali ini. Ops. Boleh. Baik. Iya tuh. Sediain. Kalau ini juga ada, permen juga ada, Uti. Permen juga ada. Terus ini apa namanya? Mana sih ya ini tuh permen deh. Astagfirullah. Lagi enggak mau beli. Kalau bisa sih. Ini juga kaget. Maaf ya Uti ya. Ini Uti mau ini ada coklat juga Uti kalau mau. Boleh ini di sini. Barangkali minat ini mah gitu. Ada permen juga ada nih. Di permen ada, coklat ada, Uti minum juga ada. Di situ ada minum juga ada. Banyak kali minat gitu. Ini yang sepedaan nih, suka di tengah-tengah wae cap dia yang sepeda teta. Gara-gara iya ya, sok macet teta sepeda ini. Siang-siang gini sepeda anak tuh enggak takut hitam mau kulit. Yang bisa aku mah ini. Enak Uti? Ada masih ada dua. Ini coklat masih ada satu lagi. Terus itu permen masih ada. Kalau Uti minat, Uti, ini kalau mau minum, bisa minat, bisa buat minumnya nggak ada? Ini di sini ada minumnya ya, dipegang aja, nggak apa-apa. Apa enggak? Ya. Kubrik di aku mah, sohor ada, permen ada, minum ada. Ini baik. Baru pertama kali aku. Apa? Naik. Oh iyalah jelas ini mah spesial Uti. Kesini apa terbalik ya Uti ya? Oh ini jalan baru Uti, aduh ada masjid baru tuh. Seru gini eh. Maaf ya Uti ya kalau aku ngomongnya begini-begini soalnya ya aku mah ya orangnya gitulah. Apa kalau nggak kepancing emosi ya santun gitu. Kecuali lagi pada astagfirullah si keluar masuk tol ya. Kata nih kendaraan nih kaget. Kenapa sih disimpan di situ di ruas? Ampun ini tangan gitu-gitu ya dari si Ayita jaket kulit lagi. Musim ya jaket kulit zaman sekarang. Terus hoodie sekarang mah musimnya kayak aku nih pakai hoodie dong. Ampun ini sih suka lawan arah, suka tegak taat peraturan lalu lintas lah si motor ya tata. Aduh legenda tah zaman sekarang legenda mana disini pakai lagi. Boleh itu. Boleh. Ini permennya berarti barangkali ini Mentos ada nih. Yang kali minat gitu ini mah. Nah, takut lupa, apa aja tadi Uti? Ups ya. Ups, terus minum ya. Sama coklat ya. Apa ditulis? Iya soalnya ini Uti, ini kan tadi ngecas berapa persen sekarang? 20% ya, gak apa-apa 15.000. Terus ini 1.000 lah, 2.000 lah itu. Soalnya saya modalnya 1.000 belinya. Terus ini ups ya 2.000-an. Terus itu 7.000 apa minum ya? Tadi apa yang mana? Cool ya? Iya. Yang cool teh saya 5.000 belinya berarti 7.000 enggak apa-apalah. Nah, kira itu gratis. Oh enggak, tuh kan saya usaha tuh. Masa gratis ya? Bayar atuh itu. Ini kan namanya saya jualan di sini, saya dagang. Biasalah nanti lah.
harusnya dikasih tahu barang. Enggak, waktu itu udah gimana kan namanya juga ikhtiar kan usaha tidak. Terus harus bayar gitu. Ya, iya tuh, kan saya itu belinya juga di ini beli apa modal. Bintang satu ya. 7.000 besar hitungnya. Maaf ya Uti ya, soalnya kan ya usaha kan saya mah ikhtiar gitu Uti. Astagfirullah. apa aja Uti tadi teh bentar saya aduh kata-kata dulu. 7.000 ya, cool ya. tim tam 2.000 ini apa ups tadi teh ini permennya enggak? Enggak jadi nih, dimakan baru setengah berarti cuma 100. Oh, enggak bisa tuh. Kalau udah dibuka mah enggak bisa dibalikin. ups, 1.000 10.000 tambah ngecas ya 15.000. Jadi 25.000 nanti. Ini enggak pakai helm sih. ini 25.000 nanti. Ih, sebel deh. Ya kan jualan cuma sambil dagang itu di mobil. Ini apa namanya? Ya gimana lah, jadi pandemi gini kan, jadi kita mau gimana? Wah, uti atau nggak apa-apa, bayarnya mah nanti aja di pas turun, kalau nggak ada uangnya sekarang mah. Ya udah nanti itu ke depan. Kalau misalnya membuat jualan itu tata dengan rapi, ditulis ini harga segini. Iya, nantilah. Maaf ya uti ya. Astagfirullah, al-adil, itu sih lo, Pak Allah buat bar. Pak, ini aja mobilnya. Nih, rating 2 pisan. Tunggu ya, bercanda. Kenapa kak? Hah? Sudah ke kiri dulu. Kenapa? Hah? Kenapa kak, bete? Enggak bisa. Kak, gue ngomong-ngomong, boleh gak? Bercanda sebenernya. Bentar. Oke, jadi bohong. Iya, kita dia jualan. sorry. Kak, bentar dulu kita ke pinggir dulu ya. Jadi aku mau jelasin. Jadi aku tadi tuh bercanda ngerjain si mbaknya, buktinya gitu. jadi enggak perlu bayar. Jadi enggak telepon enggak ada. Aku cuma acting doang tadi. Benar dia. Ya Allah ya Robi. Coba. Bukannya udah besok. Iya, aku pernah suka gitu apa namanya? Kalau lihat penumpang cantik teh, aku mah suka pengen ngerjain gitu, Uti. Apalagi dapat penumpang cantik kayak siapa namanya? Sabrina gitu. Maafin atuh. Hah? Jadi aku sebenarnya enggak ada telepon-telepon kayak bencong-bencong tadi, terus putus juga enggak ada, marah-marah juga enggak, bercanda tadi mah. Maaf ya, Uti ya. Nggak usah bayar atuh, masa bayar sih. Maaf ya Uhti ya, Pin, bisanya. Soalnya aku suka ngerjain gitu. Nih aku. Kamu mau ini nggak? Nggak apa-apa, ini nggak usah bayar. Biar aku dimaafin, kamu mau pilih yang mana? Mau yang ini apa yang gratis? Gratis? Ya teh bayar deh. Nggak bayar, pilih yang mana? Hah? Itu aja deh, nggak mau ya. Dingin. Nggak. Ya, tuh. Benar. Canda tadi mah benar. 20.000 deh. Enggak. Ngapain enggak? Ngapain? Mau dibukain sih? Bisa. Tos dulu. What a bad can happen. I love the way it feels. This got me stuck between my fantasy and what is real. I need it when I want it. I want it when I don't. Tell myself faster. Bismillahirrahmanirrahim. Enak? Aku mau nanya kenapa? Tujuan apa? Ujul-ujul kayak gini? Ya kan bercanda, aku emang suka ngisengin tadi teh apa namanya, agak bete aja. Maksudnya, aku pas lihat penumpang, ih cantik pisan, siapa teh udah mau dikerjain lah. Jadi terpikirkan, maaf ya. Maafin? Gak marah lagi enggak? Enggak. Gak apa-apa tuh, gak usah gimana gitu. Nama teh siapa tadi teh? Sabrina ya. Jadi soalnya teh aku teh suka ya itulah kalau lihat penumpang cantik gitu kan ya, kayak Sabrina gitu, kayak duh hidungnya cantik kan tuh, matanya bagus. Lihat sini enggak, coba mau lihat? Boleh nggak boleh ya. Bibirnya duh
suka apa deg-degan gitu nanti kalau lihat cewek cantik kayak Tita gitu. Aku bilang aku manggilnya Sabrina enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Eh, Sabrina ya? Oh iya, kenalin. Aku Bejo, Kak. Bejo. Iya, Bejo. Nah, Bejo orang Sunda Bejo. Namanya Bejo. Bejodoh denganmu. And I know this much is true, baby, you have become my addiction. I'm so strong on you. Kak Sabrina teh mau ngapain ke sana teh, ke Bojong Soang teh? Kalau teman aku, dia baru ngelihat. Oh, tadi udah cerita ya. Padahal kirain sih mau ini, mau bapak nggak marah-marah nggak. Kirain tuh mau liburan, aku boleh. Mau liburan kemana? Suka liburan nggak? Suka. Kamu pernah liburan ke ini nggak, ke Jakarta nggak? Nggak. Ke Monas gitu belum? Nggak. Belum. Kirain teh pernah ini liburan ke Jakarta gitu Sabrina teh? Ke Monas gitu? Tahu Monas nggak? Tahu. Tahu nggak bedanya Monas sama Kak Sabrina? Nggak tahu. Loh? Ada bedanya loh. Apa itu? Kan kalau Monas mah milik pemerintah, tapi kalau kakak milik aku. Sekat hati tak menahan jiwa. Emang udah punya calon nggak, Kak? Belum. Ah, alhamdulillah, Kak. Kenapa alhamdulillah? Ya, alhamdulillah. Ya ada kesempatan lah gitu. Bener ya, Kak ya? Kalau ciptaan Allah mah nggak ada yang nggak sempurna ya? Iya, Kak. Ya kayak kakak gitu, sempurna cantiknya. Jangan kau tanya dan cinta. Maaf ya, Kak ya, tadi aku marah-marah terus gini-gini ya. Dimaafin nggak? Iya. Dimaafin. Kak, enak ya kalau jadi si kakak mah ya? Apa enak ya? Enak kan tuh jadi aku. Nah, enak bener. Soalnya kalau mau lihat bidadari, ya tinggal ngaca aja gitu. Mending kita jadi perampok ya? Masa jadi perampok? Iya. Perampok gak boleh, dosa. Ih, beda ini mah rampok ya. Kamu rampok hati aku rampok hati kamu. Narinetta momul ikkulgo igoriril geonira bunni jungeul dikkeobe sisseun eunul ttene bunmi. Serius Kak, belum punya calon? Oh iya lupa, aduh. Ini mah aku gak mau sombong ya. Tapi maksudnya tuh gini, aku tuh emang selain driver teh, aku tuh punya keahlian. Iya, bisa inilah. Aku gak mau sombong lah ini tuh sebetulnya mah. Apa? Ini biasa, aku tuh perwakilan aduh teh. Perwakilan regional, ini Jawa Barat. Ini ajang pencarian bakat gitu Kak dulu teh. Apa? Nyanyi, dance. Suka ini deh, suka sombong aja, enggak mau sombong aja duh. Enggak kan udah bilang Pak sombong berarti bukan sombong. Sombong. Sombong ya. Ya nyanyi gitulah, aku teh bisa dikit lah nyanyi Kak. Bagus aja. Ya ini mah hitung-hitung permintaan maaf aku ke Kakak tadi kan udah ngerjain. Boleh enggak kalau aku nyanyiin satu bait gitu? Lagu cinta boleh. Buat si Kakak gitu. Boleh. Boleh ya? Mungkin ini memang jalan takdirku, mengagumi tanpa dicintai. Tak mengapa bagiku, mencintaimu pun adalah bahagia untukku, bahagia untukku. Telah lama ku pandang perasaan itu, menunggu
pun bahagia dalam hidupku. Dalam hidupku. Bisa nyanyi bareng, Pak? Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu. Meski ku tunggu hingga ujung waktuku dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Coba kakak nyanyi. Izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Dan biarkan rasa ini abadi untuk sekejap saja. Iya. Mewakili, jadi ikut nyanyi, biasanya aku malu-malu. Nah, soalnya ini aku lagi, ini biasa kak, lagi kurang ini apa, suaranya. Ya, bagus, dah. Hah? Oh, suka bener lah, jika kamu. Emang bener, bagus. Aduh, udah deket nih kak. Eh, sebelum turun, aku mau ngomong boleh gak? Boleh. Tapi serius, Kak Sabrina lagi jomblo sekarang, deh. Serius? Ya ini mah misal ini mah ya. Lagi mah bicara misal kan ya. Kan kalau ini mah kan enggak ada yang tahu ya. Hmm. Ya mudah-mudahan lah gitu. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan kita jodoh. Ada yang tahu ya kak ya, rahasia kan? Ya siapa tahu kan? Ya mudah-mudahan aja kita ini kita langgang sampai kakak nenek. Gitu. Maksudnya gini kak, kalau misalkan aku kontak-kontak kak Sabrina boleh nggak? Ya nge-WA gitu, nanya kabar gitu. Boleh, silaturahmi. Boleh gitu. Oh, kapan-kapan pengen, ya istilahnya pengen kenal lebih dekat sama kakak gitu, boleh? Lebih dekat gimana nih? Ya, inilah apa namanya? Dia pengen tahu kepribadiannya gitu, pengen ya inilah saling kenal lebih dalam gitu. Kira-kira bisa nggak gitu kak? Kalau ada peluang sih itu juga ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kak. Kalau enggak mah ya apa-apa maksudnya. Bukan nggak apa-apa. Gimana kak? Ada nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira gitu? Boleh nggak gitu? Silaturahmi boleh. Boleh ya? Baik, silaturahmi buat siapapun boleh. Jadi boleh deh aku WA-WA apa gitu? Bisa, boleh. Gak ada yang marah? Gak tuh. Ya siapa tuh kak? Berarti total sama itu berarti jadi 50 ya? Ucana, Romansi. Di sebelah mana kak? Yang depan situ? Eh serius ini benar aku kalau WA-WA kak gak apa-apa? Boleh, gak apa-apa. Sini ya kak ya? Di sini aja nih teh? Di sini aja weh, kita mau ngejemput. Kak, sebelum turun aku mau ngomong sesuatu boleh gak? Apa? Ngomong lagi sesuatu gitu. Boleh, boleh. Suka nonton ini gak? YouTube? YouTube suka atau suka nonton? Suka. Kenapa gitu? Ini ada kamera di sini. Ada kamera nyala ada di sini. Ini dah. Ini kamera kecil nyala. Hey, jadi gini kak, kakak tuh kena prank di channel Agatri Okta. Aduh, sorry banget kak Sabrina. Jadi, aduh ya ampun. Curiga gak? Enggak. Hah? Enggak ya? Enggak curiga ya? Enggak curiga tuh. Ya jadi, tadi tuh sebetulnya aku gak akan rekod. Yeah. Tapi, apa namanya, oh, udahlah ini di rekod aja gitu. Jadi ini tuh kakak tuh lagi masuk di prank aku gitu kan. Tapi, kalau gak apa-apa dimasukin? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kakak punya ini nggak? Punya Instagram nggak? Punya.
Aku boleh, Nong. Aku mau follow. Boleh? Boleh. Apa nama Instagramnya, Kak? Sabrina Afdahila. Sabrina, aku teh ontar. Yang ini bukan? Iya, itu. Itu ya. Follow ya. Kakak barangkali ada apa mau di itu apa? Biar nanti kan sahabat-sahabat aku nih mau pada follow Instagram kakak nih. Kalau mau kepoin gak apa-apa kan mereka follow. Boleh. Ya barangkali kakak ada usaha apa gitu mau ini biar barangkali bisa di up di situ. Jadi gitu, promo itu ya gak apa-apa sekalian gitu. Sebagai ganti tadi saya malam-malam saya ngebetein si kakaknya gitu. Apa tuh ya? Apa? Punya channel YouTube atau apa enggak? Punya, oh, cuman punya? YouTube-nya gitu masih baru banget. Disebutin aja enggak apa-apa nanti di ini. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Biar nanti pada subscribe. Ya udah tuh buat kalian jangan lupa subscribe YouTube channel aku namanya Sabrina Channel. Di deskripsi di bawah ya, guys ya. Makasih ya, Kak ya. Ya. Tapi itu mah enggak bercanda yang tadi mata. Yang aku pengen silaturahmi ke kakak gitu. Iya, aku kira yang bayar. Boleh ya silaturahmi ya? Boleh, boleh. Jadi ya. Ya. Ini mau dibekal aja tuh. Mau enggak, makasih. Makasih ya. Iya. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.